Kalau tidak mengganggu ya tidak mengganggu. Rektor secara politik bisa mengontrol kampus. Kalau rankingnya tambah baik, dipegang orang yang double jabatan masuk akal. Terutama apa namanya kampus negeri. Pemerintah punya hak 35 persen suara. Jangan-jangan ada yang justru berupaya menjatuhkan beliau. Biasanya Mensesnek itu yang menyodorkan drap drap itu. Halo, apa kabar? Salam sehat, tetap semangat di masa pandemi ini. Ketemu lagi kita di crosscheckmedcom.id diskusi publik akhir pekan yang tayang di setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentu saja di kanal YouTube medcom.id. Nah, pekan ini saya akan coba ajak anda untuk mengcrosscheck yaitu menyoroti mundurnya rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro dari kursi wakil komisaris utama. BRI. Ini terjadi setelah sorotan tajam publik soal rangkap jabatan rektor sekaligus uh, komisaris di Bank BUMN. Kita akan kupas lebih mendalam lagi soal fenomena rangkap jabatan pejabat publik ini di mana dulu Presiden Jokowi sangat menentangnya. Nah, apakah sikap presiden saat ini masih sama? Langsung saja kita cross check kali ini dengan pengamat uh, pendidikan Indra Harismi Halo, Pak Indra, salam sehat apa kabar? Kabar baik, Mas Indra. Baru lulus COVID nih saya. Gitu. Oh, baru lulus COVID. Baik ya, baik baik. Dan kemudian ada pengalaman politik Ujang Komarudin. Halo Pak Ujang, apa kabar? Salam sehat. Halo Bang Indra, Alhamdulillah ya. baik. Alhamdulillah. Kita juga menunggu nih ya. Nanti juga akan bergabung bersama kita tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP, Ali Mokhtar Ngabalin. Kita akan nantikan sebentar lagi juga ikut bergabung dalam diskusi kita ini. ya, Tapi saya ingin lihat pandangan dari Pak Indra Harisma Haji dulu untuk melihat eh, apa namanya dari sosok kampus ya dari dari sudut pandang kampus. Ini kan Pak Ari Kuncoro sudah mundur dari wakil ketua komisaris utama Bank BRI. Kurang lebih seperti itu ya posisinya di eh, Bank BRI. Apakah ini sudah mengakhiri polemik ini seharusnya? Karena beberapa waktu ini kan disorot soal rangkap jabatan ya atau sebenarnya masih ada persoalan lainnya harus diselesaikan Pak Indra menurut Anda? Oke, jadi kalau saya dari kacamata pendidikan kita nggak melihat orangnya ya, jadi kita nggak melihat Pak sosok Pak Ari Kuncoronya, apakah beliau kemudian mundur atau beliau tetap bukan ke sana, tapi di dunia pendidikan kita itu kan mengenal atau berupaya untuk menjalankan falsafah pendidikannya Ki Hajar Dewantoro. Okay. yang salah satunya adalah ingar sung tulodo. Hmm. Artinya di depan kita memberikan contoh, kita memberikan suri toladan kan gitu. Itu itu yang mau kita tanamkan dalam diri anak-anak kita. kan. Yeah. Nah, dengan kondisi yang ada di mana sebuah aturan dibuat, kemudian ada pejabat yang melanggar aturan tersebut Kembali orangnya bisa siapapun ya, kita nggak ya. nggak bicara hanya Pak Ari Kuncoro. Berarti bicara sistem lah ini ya. Bicara sistem kan gitu. Kemudian untuk mengakomodir pelanggaran aturan tersebut, aturannya kita ubah kan begitu. Oke. Nah ini kira-kira contoh apa yang mau kita tanamkan ke dalam diri anak-anak kita. Ini kan kita bicara kita yang tua-tua ini harus memberikan contoh, harus memberikan suri dan Jadi kalau dari muda mereka sudah kita ajarkan untuk pokoknya aturan apapun bisa kita ubah untuk mengakomodir keinginan kita. Wah rusak yes. dong moral kita ini. Jadi jadi sebetulnya masalah utamanya itu dan dan itu kita bisa melihat kan juga dari responnya netizen yang akhirnya satu Indonesia itu membuli menjadikan rektor UI sebagai bahan ledekan itu ya karena Betul-betul, ini letak pendidikannya di mana, kan? Gitu, ya, dan di sisi lain, juga programnya Pak Jokowi itu di periode kedua ini, pembangunan SDM unggul, kan? Nah, apakah contoh dengan moral yang seperti ini, karakter yang seperti ini adalah bentuk dari SDM unggul, artinya betul-betul yang namanya hukum, yang namanya aturan itu tidak diindahkan, bisa kita ganti seenaknya saja akan berbeda ceritanya kalau dari awal statuta UI-nya sudah diubah dulu. Apapun alasannya ya. Kemudian baru siapapun orangnya menjabat, silakan. Nah, ini kan problemnya hmm. adalah sudah melanggar dulu aturannya kemudian baru diubah kan begitu. Ini adalah sebuah contoh yang sangat buruk kalau kita bicara terutama dalam pendidikan moral, pendidikan karakter buat hmm. generasi penerus kita Mas. Itu problem Baik. besarnya di sana. Baik. Tapi kalau sekarang sudah mundur menurut Anda tetap tetap ada hal yang tidak elok begitu. Walaupun sekarang sudah mundur dari jabatan Betul. Jadi tadi sekali lagi poinnya bukan kemudian Orang. sekarang orangnya mundur kan begitu tapi proses sistem ini loh kan begitu. Sistem ini dan sekarang kan satu-taui yang berjalan adalah PP 75 kan yang ya, baru 75 kan. 75 2021 ya. Ya kan gitu. Jadi itu masih jadi, soal menurut Anda. Masih masih sebuah persoalan menurut Anda. Jelas karena juga problem berikutnya adalah apa urgensinya aturan ini diubah sebuah kebijakan publik itu kan harus dibuat berdasarkan kajian akademis. Apalagi sekarang kita bicara ini juga berada di ranah dunia pendidikan, dunia akademis. Lah kok ujuk-ujuk ada perubahan sebuah aturan tanpa kajian akademis? Dasarnya apa? Kenapa dibuat ini? Kan nggak ada penjelasan. Tiba-tiba saja. Jadi kan semua orang berpandangan, oh aturan ini dibuat untuk mengakomodir pelanggaran aturan, pelanggaran peraturan pemerintah, pelanggaran hukum kan begitu. Dan bukan hanya itu loh, ternyata kan yang dilanggar itu bukan hanya PP, Oke. tetapi undang-undang. Ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang sekarang itu masih berlaku. Jadi kan sebetulnya ini double double nih dengan adanya Pelanggarannya tepatnya di mana Pak Indra? Pelanggaran tepatnya di mana? Boleh disebutkan nggak pasalnya? Apa? Pasalnya hingga... di pasal 17 Dikatakan memang pelayanan publik Pelaksana pelayanan publik Itu tidak boleh menjadi komisaris oh, Ada kata-katanya tidak boleh menjadi komisaris ya Detil ya komisaris itu ya Kalau di PP yang 68-2013 eh, Kalau tidak salah Itu kan eh, disebutkan tidak boleh menjadi pejabat eh, BUMN ya Katanya umum itu kata, kata yang dipakai adalah umum Pejabat di BUMN begitu kan? Kalau ini lebih lebih detail kan gitu kan berarti juga menunjukkan kalau kita sembarangan sekali dalam ngurus hukum di negara ini kan masa peraturan pemerintah mengalahkan undang-undang kan begitu kecuali rektor UI tidak dianggap pelayan publik jadi se seorang rektor perguruan tinggi negeri tidak dianggap pelayan publik gak beda lagi kan gitu nah ini Definisinya ini juga yang harus diperjelas. Tapi intinya adalah terjadi kekacauan dalam dalam kita, terutama kalau dari sisi pendidikan. Apa sih yang mau kita ajarkan ke anak-anak kita dengan pola uh, ngatur negara seperti ini? Banyak rekan-rekan saya melihat. Ini kok ngelola negara kayak ngelola warteg kan gitu, suka-suka sendiri. Hari ini mau masak apa itu yang dijual kan begitu. Oh, jadi melihatnya ya, dari seperti itu kondisinya Pak Indra ya. Betul, dampaknya itu yang yang kita khawatirkan Mas. Oke, eh, Pak Ujang sekarang melihatnya dari perspektif politik ya. Karena kalau kita lihat di awal pemerintahan Presiden Jokowi, kenapa ini kita tarik ke? pemerintahan presiden karena kita tahu betul di 2014 baik di saat kampanye maupun di awal-awal kepemimpinannya kata-kata tegas dikeluarkan oleh presiden jokowi saat itu agar eh, paling tidak saat itu ya tidak soal apa namanya rektor sih tetapi bahwa menterinya tidak boleh rangkap jabatan rangkap jabatan dimanapun harus fokus menjadi menteri bahkan tidak boleh rangkap jabatan sebagai uh, ketua partai politik begitu saat itu dan itu kemudian diwujudkan oleh semua menteri yang dipilihnya begitu kan kita uh, lihat uh, ada beberapa contoh yang kemudian mundur dari jabatan sebagai uh, ketua partai politik bagaimana anda melihatnya dalam konteks sekarang ini pak uja nah sekarang ini banyak kompromi ya, jadi ini kan gini pak jokowi ketika itu butuh golkar ya kan Golkar ingin di, ketika itu mendukung Prabowo lalu ditarik kepada pemerintahan maka di awal itulah ya kan muncullah apa nama, jabatan double jabatan tadi double job atau rangkap jabatan di mana Pak Erlangga ya kan sebagai menteri plus juga sebagai ketua umum partai itu awal awal yang menurut saya oh, uh, di pemerintahan kedua ini ya di... iya di pemerintahan kedua ini yang nah dari situlah diikuti oleh yang lain gitu loh ada Pak hmm. Prabowo dan lain lain Nah, imbasnya kita tarik terakhir saja pada pembahasan kita hari ini. Ya, imbasnya kepada persoalan yang kita bahas yaitu persoalan Rektor UI. Nah, ini sesungguhnya saya menyedihkan ya. Ketika misalkan Pak Jokowi butuh dukungan politik dari partai lain, ya sejatinya bukan berkompromi secara pragmatis gitu loh. Tetapi menjaga konsistensi diri gitu loh. Bahwa saya adalah leader gitu ya, bukan hanya sebagai manajer. Kan beda leader dengan manajer. Kalau manajer hanya mengelola saja. Diatur, tapi kalau leader, dia apa namanya? Selain dia menata, mengelola kabinet pemerintahan, tapi menjadi lokomotif perubahan. Hmm. Jadi, apa namanya? Dia membawa gerbong perubahan, gitu loh. Jadi, menterinya yang tadinya tidak boleh, apa namanya, rangkap jabatan, ya konsisten saja. Hmm. Agar apa? Agar publik melihat bahwa ada keteladanan yang diberikan oleh pemimpin di negeri ini. Nah, hari ini kita melihat, kita ini miskin negarawan. Nah, dulu, banyak seorang negarawan di... Di, di negeri ini tapi hari ini kita lihat mohon maaf kan begini derajat tertinggi dari seorang politisi kan seorang negarawan. Okay. Nah akhir-akhir ini kita minus loh seorang sosok negarawan itu dari semua elit hampir tidak ada yang apa namanya saya menilainya ya mungkin pandangan saya subjektif tidak ada hadir itu sosok seorang negarawan yang memang pikirannya gitu ya tenaganya apa namanya, semua apa namanya katakan ya termasuk kalau bisa kekuatan finansialnya gitu ya. Didukung untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Hal ini tidak. Hari ini, ya, saya mohon maaf, misalkan ketua partai, ya, ngamankan diri, dirinya, kelompoknya, partainya, teman-teman dunia, usahanya. Ini menjadi problem. Nah, saya melihatnya, ini sebenarnya menjadi malapetaka awal ketika kompromi itu dilakukan dan itu dalam konteks pragmatisme politik, artinya berdimensi pendek dan itu berpengaruh saat ke, 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 ke depan. Imbasnya ya hari ini yang kita bahas Nah saya ingat pidatonya pas lap hapel Tapi kompromi soal apa kalau terkait dengan harus uh, rektor UI dan lain sebagainya Kemudian ada jabatan di wakil ketua komisaris utama Bank BRI Ih, Waktu itu ya, sekarang konteksnya sekarang sudah mundur Tapi kita membahas prosesnya, ya, fenomenanya Kenapa harus kompromi dengan rektor gitu loh maksudnya Ada dua hal paling tidak Bang yang saya bisa lihat Bang Indra ya, pertama itu kompromi apa? Saling-saling menguntungkan. Jadi pemerintah butuh backup politik dari kampus, ya kan? Agar apa? Agar kampusnya tidak keras, ya kan? Tidak mengkritik, gitu kan? Ya ini kan perlu dipegang, perlu dikontrol, perlu diawasi dunia akademik agar apa? Agar akademisnya lemah, tidak mampu. Oh, iya, agar secara politik lemah. Nah ini yang yang sedang di apa nama dilakukan dan dimainkan oleh pemerintah. Sehingga apa? Maka di saat yang sama berkompromi dikasihlah jabatan komisaris itu. Terbukti kan? Tapi seberapa seberapa bisa misalnya seorang rektor kemudian mengontrol ribuan mahasiswa? Artinya kan ini bukan seperti apa kesatuan di militer yang kemudian garisnya jelas gitu. Ketika pimpinan tertinggi bilang jangan, jangan bergerak, bergerak, bergerak semua. Ini kan kampus tidak begitu sistemnya. Tapi kan memegang kepalanya penting dan ternyata yang dipegang bukan hanya kepalanya, bukan rektornya. Lihat saja ketua majelis wali amanahnya double juga, lengkap jabatan juga di pemerintahan ada bisa dicek. Lalu sekretarisnya juga sama apa, double. Doublenya apa nih? Ya kan di, langgar peraturan di, juga atau hanya etika saya nih? Saya belum kaji ya, tapi okay. dia double di, di, di kalau nggak salah di wapres itu. Lalu juga apa namanya sekretaris majelis wali amanahnya juga sama. Anggota-anggota yang lainnya juga sama nah ini kompromi-kompromi inilah yang membuat merugikan kampus dan merugikan bangsa ini saya teringat dengan pidatonya Pastor Hapel ya yang mengatakan gini kita ini berada di, di apa dalam kondisi moral yang sudah tercemar nah, artinya dunia akademik kita ini sudah tercemar juga gitu karena ada kompromi-kompromi politik itu apa yang dia katakan karena kita tidak terbiasa melakukan apa ya, melakukan sesuatu yang kita pikirkan dengan yang kita ucapkan artinya pikiran kita dengan ucapan kita beda gitu Nah kalau membahas agama itu munafik, ya ini yang menjadi persoalannya. Kita rusak semuanya, pendidikan kita rusak, ya kan tata kelola pemerintahan kita rusak. Karena tadi kita tidak kita terbiasa melakukan sesuatu yang berbeda antara pikiran dan ucapan kita. Tapi menurut anda sendiri rangkap jabatan tuh di sebuah apa namanya berbagai bidang profesi itu menjadi permasalahan tidak? Kalau ini kita coba melihatnya tanpa ada kajian politiknya ya. Kita coba lihat e, bahwa ketika itu bisa mengatur dengan waktu dengan baik, karena ini kan juga yang disampaikan presiden setelah beberapa waktu berbeda, ya, yang agak lama yang sudah mungkin mendekat di periode kedua. E, ketika dikaji, ternyata tidak mengganggu pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga selama itu bisa mengatur waktu. Kenapa tidak? Nah, coba kalau dari Pak Ujang menilainya. Di luar ada kepentingan atau benefit politik di balik itu semua, dan ada kata kompromi tadi. Rangkap jabatan sendiri itu bagaimana sih, Pak Ujang? Kalau tidak mengganggu, ya tidak mengganggu, karena saya pernah jadi konsultan uh, BUMN juga beberapa hmm. tahun yang lalu. Saya paham, saya pernah ke luar negeri juga dengan BUMN. Pernah? Oh, ya, saya banyak tadi, saya tahu persis, saya kenal dengan banyak direksi okay. dengan BUMN itu. Dari artinya gini, uh, memang hanya rapat saja sebulan dua kali, tiga kali terus rapat-rapat aja udah rapat nanti eh, terima apa namanya terima gaji honor pensiun hanya ngontrol perusahaan dan itu pun tidak dilakukan secara maksimal nah kalau dalam perspektif itu ya ini kita objektif ya saya yeah. melihatnya pengalaman di sana gitu di situ lah nah, ya memang tadi dikaji secara matang ya iya memang karena tidak apa tidak tidak, tidak sibuk komisaris itu rapatnya sebulan, dua kali tiga kali cuma persoalannya tadi ketika kita bicara melanggar aturan, ketika kita bicara moralitas, itu oh. yang menjadi persoalan karena aturannya dirubah, ditabrak ya kan, untuk kepentingan politik. Itu yang itu menjadi yang persoalannya iya. menurutnya, menurut anda. Dan saya, ya. kalau saya boleh nambahin sedikit, ya. uh, silakan Pak Indra. Apa yang disampaikan oleh Kang Ujang tadi, pertanyaan Mas Indra tentang bagaimana rektor secara politik bisa ngontrol kampus kan? Ya, ya, Di PP yang baru ini rektor itu punya kewenangan untuk mengangkat guru besar dan juga melepas eh, posisi guru besar yang ada. Jadi IP kan bisa ya? itu yang 75 kan begitu. Hmm. Jadi memang bisa mengatur siapa-siapa yang dianggap cocok menjadi satu timnya beliau dan itu kan akan berhubungan dengan nilai mahasiswa. Hmm. Jadi kalau ditekannya dari situ kamu boleh boleh demo tapi nggak lulus misalnya kan gitu. Nah itu kan menjadi pilihan kan gitu. Itu yang bagaimana tadi yang disampaikan oleh Kang Ujang Komarudin itu bisa ke arah sana dan sepertinya diarahkan ke sana. Mudah-mudahan saya salah. Dan saya membacakan tadi yang saya sampaikan pasal 17 Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pelaksana pelayanan publik dilarang A. Merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal hmm. dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Hmm. Ini undang-undang. Nah, makanya rektor UI dianggap pelayan publik atau tidak? Hmm. Kalau saya menganggap itu pelayan publik, jadi betul-betul tidak ya. hanya etika, tapi juga supremasi hukum yang ditabrak di sini, sebuah peraturan pemerintah menabrak aturan yang di atasnya yaitu undang-undang itu betul-betul satu hal yang sangat ya. berbahaya sebagai you know, kehidupan bernegara kalau menurut saya begitu ya. Oke, nah Pak Indra saya pertanyaan yang sama dengan Pak Ujang. Ini. Oke, memang di peraturan kalau di PP 68 yang 2013 dan kemudian ada aturan yang tadi Pasal 17 yang anda sebutkan tadi tentang pelayanan publik ya itu bertabrakan. Tapi kalau kita bicara secara apa namanya filosofis dulu tentang rangkap jabatan dalam konteks satu sisi uh, apa namanya ada di, di sebagai komisaris di sebuah BUMN, satu sisi sebuah menjadi um, pemimpin di rektor gitu, yang jadi rektor gitu, uh, apakah memang ini tidak tepat? ataukah apakah ini sebenarnya kalau selama itu bisa diatur waktu dan tanggung jawabnya tetap dikerjakan secara bersama itu bisa atau bagaimana menurut anda? Kalau kita bicara kemampuan manusia karena juga eh, di negara lain kan eh, bisa saja melakukan hal ini. Hmm. Tapi yang jadi problem di negara lain nggak ada aturan undang-undang yang mengatur seperti ini kan. Ya. Dan masing-masing tentu ada positif ada negatifnya tujuan dibuat aturan supaya tidak rangkap jabatan tentunya adalah supaya fokus kan yang seperti disampaikan oleh pak jokowi sendiri ngurus satu hal aja belum tentu benar mau rangkap-rangkap itu kan di awal ya di awal itu di awal tapi kemudian ada ada koreksinya memang selanjutnya di apa berjalannya waktu agak lama itu memang menemukan setelah dikaji selama bisa mengatur waktu dan pekerjaan itu beres itu bisa begitu kurang lebih seperti itu pak Indra itu yang 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 membuat masyarakat jadi jadi pandangannya terhadap presiden kita berubah kan begitu nah balik lagi kalau kita bicara aturan itu dibuat ada tujuannya Oke. kan ada ada penjelasan ada kajian akademisnya kan betul, begitu betul. nah sekarang aturannya diubah ada kajian akademisnya nggak kan gitu kenapa harus diubah kan begitu nah sekarang kalau kita lihat lakukannya sendiri UI ini Rankingnya di dunia tambah baik atau tambah buruk? Kita bicara dari prestasi kan gitu. Ya. Kalau rankingnya tambah baik, dipegang orang yang double jabatan, masuk akal. Karena masih masuk akal kan. Tapi kalau rankingnya tambah jeblok kan, kalah sama 800 perguruan tinggi yang lain, saya nggak tahu nilai rankingnya berapa dan semakin tahun semakin turun, berarti ada problem kan begitu. Ya sekarang Apain semakin, tahu, semakin turun nggak ini Pak Indra kalau pantauan Pak nah, Indra faktanya begitu kan gitu jadi jadi kan eh, artinya harus fokus lah membangun katanya program pembangunan Sdm kok di double double kan Oke okay. baik nah Pak Pak Ujang kalau dari aspek atau perspektif politik lagi melihat ini begitu ya apa namanya kan tadi anda menduga sampai pada upaya ada kompromi dengan mengikat rektor dan lain sebagainya. Artinya ada upaya pengontrolan kampus. Apakah seperti itu Pak Ujang? Maksudnya? Saya melihatnya seperti itu. Saya kayak gini, saya banyak juga apa namanya berkenalan dengan banyak rektor. Karena teman-teman saya yang senior saya banyak rektor di kampus-kampus tertentu itu. Sering komunikasi juga, terutama apa namanya kampus negeri. Kampus negeri itu ketika pemilihan rektor, pemerintah punya hak 35 persen suara itu. Jadi Mendikbud itu punya hak untuk membeli uh, memilih 35 persen. Artinya di situ saja sudah kelihatan kata kata mereka yang cerita cerita orang, orang ya calon calon rektor itu bahwa ini bagian daripada apa proses politik campur tangan pemerintah di pemilihan rektor 35 persen itu sudah kelihatan oleh karena itu tadi setelah menang pun tadi, campur tangan bagaimana coba diulang lagi pak maksudnya nah, campur tangan begini mestinya keterwakilan apa suara 35 persen Kemendikbud itu atau pemerintah itu harusnya hilang harusnya nggak ada gitu agar apa agar kampus independen gitu loh ini kan kampus dalam pemilihannya masih ada suara apa namanya pemerintah 35% jumlahnya lagi nah ini kan membuat menteri bisa menentukan siapa nanti yang bisa jadi rektor dengan 35% itu dari situ saja sudah ada intervensi sehingga tadi nah sudah katakanlah menteri sudah bisa menentukan memilih seseorang gitu begitu terpilih pun tadi diangkatlah jadi komisaris pula gitu kan. Semakin dalam lah, semakin kompleks persoalan uh, kampus ini gitu. Saya mohon maaf saya dari dosen sudah 14 tahun. Okay. Ya walaupun usia saya usia saya 39 tahun ya, relatif masih muda lah, tapi 14 tahun saya ngajar dan saya di UI itu 7 tahun 8 tahun karena saya S2 dan S3 di UI. Saya tahu, persis saya sering tidur di rumah guru besar, sering apa nyupir dosen-dosen, doktor dan guru besar gitu. Saya hmm. jadi saya mengikuti terus perkembangan UI itu sampai hari ini, gitu. Nah, saya melihatnya adalah apa namanya. Kalau UI ini tadi, ya, soal rangkap jabatan, terus ada intervensi, eh, lalu apa namanya, mohon maaf, tidak independen, lalu mau dibawa kemana, roh pendidikan, gitu loh. Roh pendidikan itu, itu membebaskan loh. Saya ingat ini, Bang, saya diajari ya. Saya waktu itu bukan maaf, saya bukan orang yang pintar, saya orang bodoh, gak ngerti, Pak, disertasi susah, saya oh pusing lah saya hampir tidak selesai saya tapi saya kerja keras pak kata dosen saya profesor saya pembimbing saya jangan katanya tugas kita ini insan akademis katanya ya, membebaskan memberikan pendidikan politik karena saya politik dan dokter ilmu politik ya yang baik kepada publik memberikan keteladanan dan jangan lupa kita mesti katanya apa bisa mengkritisi siapapun di dunia ini termasuk presiden ya menteri DPR termasuk ketika orang mau mengkritik kita silahkan. Nah inilah yang harus kita kembangkan. Nah hari ini intervensi intervensi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rektor rektor itu, gitu kan? Ini menandakan bahwa mohon maaf rektor hari ini tidak ada yang kritis. Mana yang kritis mahasiswanya yang tidak sepakat dengan kebijakan rektornya di situ tidak ada. Jadi ada ada menangkap ada tren sekarang ini rektor rektor tidak ada yang kritis ke pemerintah. Tidak ada faktanya saya nggak ada sama sekali. Kita ikuti perkembangannya. Dipilih pemerintah tadi dengan 35 persennya itu. Ya. Hmm. Jadi kampus ya, merdeka itu, itu artinya merdeka, boleh ngerangkap jabatan ternyata. <laughs> merdeka belajar itu ya, merdeka kampus merdeka. Merdeka belajar kampus merdeka. Nah, iya. Gitu. Jadi ternyata, ternyata penjelasannya itu bukan membebaskan orang untuk berpikir dan gitu, untuk independen. Tapi justru bebas. Ini jadi menjadi tafsirnya mereka. menjadi seperti itu Pak Indra ya lah faktanya begitu yang berjalan seperti itu kan gitu. Jadi kan sudah bukan tafsir lagi nih ya. Apa, implementasinya seperti itu. Baik. Nah, sekarang saya ingin bertanya ke Pak Indra ini, Pak Indra ya. Uh, kalau kita lihat soal apa namanya? rangkap jabatan dari aturan-aturan yang dibuat tadi, kemudian ada tentu ada kajian-kajian akademisnya ya. Mungkin saja juga di PP yang 75 ini juga sudah ada kajian akademisnya. Nanti sama-sama harus kita cek nih, Pak. Uh, Pak Indra. Tapi kalau anda melihat sendiri sebagai pengamat pendidikan, juga pengajar mungkin ya Pak Indra, apakah memang sebenarnya cukup banyak ini terjadi? Kalau Pak Ari ini karena muncul rame setelah ada sindiran atau kritik mahasiswa ke pemerintah begitu ya, yang lalu kemudian dipanggil oleh rektor Pak Ari dalam hal ini. Uh, tetapi ini kemudian mencuat. Nah, tapi apakah sebenarnya kampus-kampus kita ini, dan terutama kampus-kampus negeri itu juga banyak juga yang menjadi apa namanya rangkap jabatan di tingkatan rektornya atau wakil rektornya gitu Pak Indra. Yang faktanya kan memang begitu. Tidak hanya makanya tadi kan tidak hanya personal Pak Ari Kuncoronya saja, tapi kita bicara sistem yang kita mau bicara. Apalagi saya di bidang pendidikan, jadi kita bicara sistem pendidikannya kan yang ya. mau mau kita kita benahi kan begitu. Nah di sini memang faktanya pelanggaran. Saya bahkan melihatnya bukan pelanggaran satu, tapi pelanggaran Undang-Undang 25, kan begitu. Karena saya menganggapnya adalah para rektor PTN ini adalah penyelenggara pelayanan publik, kan gitu. Yang sudah jelas dilarang, kemudian sekarang mereka itu melanggar dan kemudian dikeluarkan sebuah peraturan pemerintah yang membolehkan itu, kan gitu. Jadi kan tambah rusak nih. Kita bicara dari pendidikan moralnya sudah rusak gitu. Gimana kita mau ngajarin tentang kewarganegaraan kalau yang harusnya undang-undang itu lebih tinggi dari peraturan pemerintah, tapi peraturan pemerintah membatalkan undang-undang kan gitu. itu sudah susah ngajar. Kalau kita bicara dari sisi pengajarannya sudah susah tuh kan begitu. Aturannya undang-undang di atas peraturan pemerintah, tapi sekarang peraturan pemerintah itu membatalkan undang-undang. Nah ini kan sudah sudah kacau dan. Dan menurut saya kembali kalau kita bicara tentang program pembangunan Sdm Unggul hmm. okay. fokuslah kan gitu loh fokuslah kan gitu betul-betul jangan dianggap sepele manusia Indonesia itu memang saat ini belum cerdas okay. kan terbukti dengan kekacauan ini kan bukan bukti manusia yang cerdas kan gitu hmm. nah itu yang yang harapan saya kita betul-betul mengembalikan lagi bagaimana tujuan dibentuknya pemerintah itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi buatlah aturan yang sesuai, implementasikan, dan betul-betul berilah contoh. Tadi Kang Ujang mengatakan kalau kita punya presiden, ya tolong Pak Presiden berilah contoh. Ingar tulodo. Jadi berikanlah suri toladan ke kita semua untuk bagaimana bersikap, bagaimana bertindak, apa yang diucapkan sama dengan apa yang dilakukan. Mungkin itu dari okay. saya, Mas. Oke, okay. baik. Tapi satu lagi saya tambahkan, Pak, artinya ini memang uh, selain itu yang di, diminta oleh akademisi adalah masih menginginkan adanya perubahan dari uh, PP ini. Apakah tetap dipertahankan PP 75 ini ataukah kembali ke PP yang uh, tahun 2013 itu? Ya orang jelas itu melanggar undang-undang nomor 25 tadi. Kan kan tadi balik lagi Mas lucu ya, kan. Ya, ya. Sebuah peraturan yang di bawah undang-undang mengalahkan peraturan di atasnya kan Jadi harusnya secara otomatis udah batal ini PP 75 ini. Kecuali undang-undangnya mau diganti dulu nah beda lagi ceritanya kalau DPR terus atau malah Pak Presiden sekalian mengeluarkan Perpu ya kan. Nah itu beda lagi kan itu. silahkan deh terusin aja tapi sekarang masih ada Undang-Undang Nomor 25. Kalau itu bicara soal aturannya ya, tapi kalau bicara juga apa semangat dan ininya jadi jauh berbeda secara etikanya dan lain sebagainya itu juga sudah kurang pas menurut Anda. Ya? Bisa kelihatan kan dari reaksinya masyarakat kan gitu dan saya yakin kemungkinan beliau mundur dari wakil komut BRI karena diledekin satu negara kan gitu. Itu saya yang baca aja kupingnya panas apalagi Tapi manusia menurut Anda presiden hidup. ini tahu betul soal ini atau sebenarnya juga tidak tahu menahu dan hanya orang di sekelilingnya yang kemudian seolah-olah presiden terbawa-bawa namanya terus terang semakin hari saya agak bingung gitu dengan dengan langkah beliau ini e, jadi semakin banyak blundernya semakin banyak kontradiksinya yang sebetulnya hal-hal sepele -hal kan begitu nah ini apakah beliau ini memang keinginan beliau atau jangan-jangan ada yang justru uh, berupaya menjatuhkan beliau ini saya nggak tahu nih kang ujang lebih tahu nih kalau ya, ini sebenarnya beliau. pertanyaan ke kang ujang sih sebenarnya iya, kan, <laughs> ya tapi ini, kita lihat tapi dari perspektif melihat, akademisi juga akademisi iya, dari, pendidikan dari kami para akademisi melihatnya kok semakin hari semakin aneh kan gitu semakin apa banyak blundernya kan begitu yang harusnya beliau malah semakin menguasai lapangan kan sudah sudah tujuh tahun berkuasa itu sih kalau dari saya ya ini kan sebagian besar emang suaranya adalah mengkritisi dan seperti yang disampaikan Pak Indra juga disampaikan Pak Ujang sebenarnya ya kita belum dengar penjelasan detail dan lengkap yang kita harapkan datang dari Bang Halim Mukhtar Ngabalin hari ini sebenarnya nah tapi Pak Ujang deh pertanyaan juga sama yang seperti saya lontarkan ke Pak Indra. Apakah sampai sedetil ini sebenarnya presiden juga uh, mengetahui sampai harus kemudian memikirkan juga untuk mengubah peraturan, mengubah PP-nya sampai sebegitu? Apakah sampai sebegitu detilnya presiden harus mengurus ke sana? Artinya, apakah presiden juga tahu soal ini sebegitu detilnya? Begitu, saya ingin hanya memotret di tengah upaya presiden yang sedang keras menangani COVID-19 ini. Apakah ia sampai harus mengurus yang seperti itu begitu Pak Ujang? Jangan-jangan ada yang memang berniat kalau Pak Ujang tadi bahasanya adalah kompromi atau jangan-jangan ada yang memanfaatkan kesempatan kompromi ini tapi bukan presiden gitu loh Pak Ujang. Saya punya pengalaman Bang, saya pernah jadi staf khusus ketua DPR. Jadi eh, ya sangat dekat. Jadi saya pembuat teks pidato ketua DPR ketika itu ya dan sama juga kan ini konteksnya di pemerintahan gitu kan, yeah, yeah. ini saya di legislatif, samalah. kayak saya konteksnya soal kedekatan. Maksud saya tahu nggak presiden, tahu nggak ketua DPR gitu kan? Saya kadang-kadang bawa surat gitu. Ini surat dari ini, ini pembahasan undang-undang ini, peraturan ini, ini dari pemerintah, ini dari komisi satu, semua komisi 11, saya laporkan. Nah kadang-kadang kalau mohon maaf ya, pimpinan itu kalau udah percaya tanda tangan aja gitu. Kadang-kadang oh. begitu juga. Kadang-kadang ya kalau sudah percaya dengan orang dekat itu tanda tangan aja. Gimana nih sudah oke okay, sudah oke okay, tanda tangan? Artinya bisa saja tidak tahu secara detail begitu? Bisa saja, cuma persoalannya ini kan tidak boleh seperti itu kan gitu? Ya tetap, Bagai, tetap ya, tidak boleh tangan ya akhirnya ya. tetap saja presiden sebagai pengambil jawab penanggung jawab tertinggi karena beliau yang tanda tangan. Tapi dalam konteks politik saya katakan saya pernah mengalami seperti itu bisa saja gitu ya. Bisa saja seperti itu kondisi. Seperti saya. itu karena ini berdasarkan pengalaman yang pernah saya lakukan gitu ada. Hmm. Uh, Uh, apa nama tidak mengadang ngada juga saya mengatakan seperti itu kalau karena itu mak makanya banyak celah banyak bolong-bolong di apa lingkaran presiden terkait dengan misalkan pidato yang banyak yang salah gitu kan beda hmm. macam-macam lah komunikasi yang atau kebijakan-kebijakan yang juga uh, sebenarnya bertentangan dengan keinginan presiden sebenarnya jangan-jangan juga seperti itu kan bisa jadi tapi ya tadi sangat disayangkan kalau presidennya tadi tidak tidak bertanya misalkan ke Mensesnek. Biasanya Mensesnek itu yang menyodorkan drap-drap drap itu. Karena kan Pak Mensesnek orang tangan kanannya Pak Jokowi langsung. Saya dapat bocoran kan begini. Ada nah, di situ kan ada Mensesnek, ada Muldoko, ada Pak Pramono Andung katakanlah. Presiden mengatakan kalau ada apa-apa ke Mensesnek ya gitu. Hmm. Jadi pintunya ya ke sana. Jadi tergantung dari Mensesnek. saya pasti ingat juga ketika saya masih staf khusus ke DPR yang mengirim surat untuk pengajuan Kapolri itu Mensesnek kirim datang ke ketua dpr jadi selalu itu jadi sebenarnya penjaga gawangnya message gini gitu loh jadi kejadian-kejadian ini jangan sampai terulang kembali terus menerus dan ini mohon maaf menurut saya agak lucu dan dan konyol menurut saya harus kita apa namanya akhiri kejadian-kejadian ini agar tidak terjadi di kemudian hari ini kan kita negara besar ini 700 eh, 274 juta rakyat indonesia banyak orang hebat di sini gitu ya tapi kalau tata kelola, misalkan pemerintahnya seperti itu, gitu kan? Ya, kita mohon maaf, kita, kita sayangkan gitu. Tapi melihat dari semangat awal dulu, Presiden Jokowi sempat... Me, apa ya? Ya, sampai di saat itu kan orang jadi berpikir, "Ini bisa menjadi lokomotif perubahan, tidak boleh ada rangkap jabatan." Dan sebagainya. itu sebenarnya sebuah... sebuah... apa namanya... sebuah jawaban yang dinanti-nanti masyarakat selama ini, ketika di sebelum-sebelumnya mungkin tidak terjadi seperti itu, ya. Ya, mestinya okay. Pak Jokowi konsisten. Cuma persoalannya tadi Pak Jokowi sulit untuk tidak berkompromi dengan yang lain. Ini yang menjadi persoalan. Karena kompromi-kompromi itulah Pak Jokowi hanya longgar. Ya, karena misalkan dengan Golkar, mau ngambil Golkar, kasih kursi tiga menteri, apa namanya satu wamen, lalu dikasih komisaris-komisaris yang lain tokoh-tokoh Golkar itu. Lalu dikasih pakai apanya ya rangkap jabatan. Susah menghindar karena di saat yang sama partai pengusungnya, seperti PDIP, juga maju mundur mendukungnya. Kan jadi ini yang menjadi persoalan makin rumit situasi ko koalisi politik di Pak Jokowi, sehingga tadi banyak kesalahan-kesalahan yang kecil yang tidak perlu, dan itu menjadi blunder di, di kita semua di mata publik. Pertanyaan saya begini, jadinya Bang, biasanya yang sangat kompromis itu adalah ketika itu di periode-periode awal, periode pertama itu biasanya kompromis. Dan apa ya, karena selain untuk supaya stabil perjalanan pemerintahan sebagai uh, presiden yang baru terpilih, lalu kemudian supaya nanti mungkin saja bisa ke periode kedua. Kita lihat itu juga di kepemimpinan-kepemimpinan yang lainnya. Tapi sifat kompromis itu cenderung berkurang biasanya. Kalau dan sikap lebih idealis dikedepankan kedepankan itu kalau sudah pemerintahan kedua atau ya, ya udah ya, di periode kedua biasanya begitu. Apakah menurut Anda melihatnya justru di kedua ini uh, Presiden Jokowi sekarang jauh lebih kompromis? Iya lebih jauh kompromis. Kenapa? Karena sekarang banyak yang mengancam itu ganti presiden mohon maaf gitu ya. Jangan ya turunkan di tengah jalan. Kan itu juga mengganggu pikiran-pikiran Pak Jokowi gitu. Banyak misalkan ada isu menteri akan ada yang meninggalkan uh, kabinet dan macam-macam ada yang mau berkhianat macam-macam itu isunya. Oleh karena itu ya. Tadi kompromi di periode kedua itu ya menurut saya keniscayaan yang harus dilakukan Pak Jokowi Resikonya Oke. tadi Resikonya hal-hal yang kecil seperti Misalkan tadi mengeluarkan PP 75 2021 itu terjadi Oke. Ya kan ini yang menjadi persoalan kita Sampai bersama. sebegitunya tingkat kompromisnya ya Ya begitu Bang saya melihatnya seperti itu Oke semoga ini menjadi pembelajaran ke ya Peristiwa yang ada sekarang ini Tentang sorotan terhadap uh, fenomena rekap jabatan yang terjadi saat ini terungkap dari rektor UI, tapi memang sekarang sudah mengundurkan diri. Sebenarnya kita ingin memotret secara lebih besar apa yang ada di benak pemerintahan. Dan sayang sekali sebenarnya kita sekarang ini mengundang Pak Ali Mukhtar Ngabalin, tenaga utama dari kantor staf presiden dan sudah uh, confirm sebenarnya ya untuk hadir dalam perbincangan kita kali ini. Tapi sayang sekali sampai perbincangan ini berakhir uh, tidak juga kunjung uh, bergabung. Tapi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ujang Komorudin, Pak Indra Harismi Haji, telah menyumbangkan waktunya untuk kami di crosscheckmedcom.id. Salam sehat, sampai ketemu lagi Pak. Sampai jumpa. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah tadi crosscheck di kanal youtube medcom.id untuk akhir pekan kali ini. Saya ucapkan terima kasih Anda yang terus nonton crosscheck di kanal youtube medcom.id setiap minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Salam sehat, sampai jumpa. thank <laughs> you